Halo deh, sebutkan merek motor. Honda. Honda, ya. Sebutkan merek motor. Scoopy. Scoopy, ya. Sebutkan merek motor. Yamaha. Ya. Sebutkan merek motor. MX. Ya. Sebutkan merek motor. Vega. Ya. Sebutkan merek motor. Legenda. Ya. Sebutkan merek motor. Enggak tahu. Oh, enggak tahu, ya udah. Sebutkan merek motor. Enggak tahu. Oh ya. Sebutkan merek motor. Motor ayah. Motor ayah. Motor ayah merek apaan? Gak tahu. Sebutkan merek motor. Beat. Beat, ya. Halo dek, sebutkan merek mie instan. Fiesta. Ya. Dek, sebutkan merek mie instan. Mie goreng. Mie goreng. Ya. Mereknya apa? Gak tahu. Dek, sebutkan merek mie instan. Mie ayam. Ayam. Huh? Sebutkan merek mie instan. Indomie. Ya. Sebutkan merek mie instan. Migrobak. Migrobak. Huh? Sebutkan merek mie instan. Gak tahu. Sebutkan merek mie instan. Mie rebus sama mie bawang. Oh huh? Iya. Oh ya. Sebutkan merek mie instan. Mie goreng. Mie goreng. Ya. Sebutkan merek mie instan. Mie rebus. Mie rebus. Ya. Sebutkan merek mie instan. Mie kuah. Mie kuah. Ya. Halo dek, sebutkan benda yang sering ada di dompet. KTP. KTP, ya. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. HP. HP. HP siapa yang ada di dompet? Orang. Udah. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. Duit. Duit, ya. Nggak boleh sama ya jawabannya. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. ATM. Ya. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. KTP. Ya. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. Apa? Baju. Baju. Baju siapa? Sebutkan benda yang sering ada di dompet. NPWP. NPWP. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. Gak tahu. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. Kartu keluarga. Kartu keluarga. Ya ya. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. Kertas. Kertas apa? Kertas tulis. Oh, kertas tulis. Sebutkan benda yang sering ada di dompet. Kartu Temzon. Hah? Kartu Temzon. Ya. Halo dek, sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. TV. TV, ya. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Helm. Helm. Helm siapa? Helm orang. Hah? Helm orang. Oh, nitipin gitu ya? Ya. Ya, boleh. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Sapu. Sapu. Oh, sapu ada di kamar tidur. Iya. Buat, buat apa? Ngebersihin kasurnya. Oh, iya, iya. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Lemari. Hah? Lemari. Lemari, oh iya. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Bantal. Ya. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Gerobak. Gerobak siapa? Gerobak siapa? Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Guling. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Lampu. Lampu. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Selimut. Selimut, ya. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Ikan. Ikan apa? Cupang. Ikan cupang. Sebutkan benda yang sering ada di kamar tidur. Baskom. Baskom siapa? Halo deh, sebutkan salah satu nama kartun. Dora. Dora, ya. Sebutkan salah satu nama kartun. Upin Ipin. Ya. Maju. Sebutkan salah satu nama kartun. Adi Sopo Jalo. Hah? Adi Sopo Jalo. Ya. Maju. Sebutkan salah satu nama kartun. SpongeBob. Ya. Maju. Sebutkan salah satu nama kartun. Kekeji. Kekeji. Huh? Kekeji siapa? Itu mah boneka bukan kartun. Sebutkan salah satu nama kartun. Titetan Kita. Hah? Titetan Kita. Hah? Tadi kamu kenapa? Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu ya lo. Sebutkan salah satu nama kartun. Hello Kitty. Ya. Ya. Halo dek, gabut itu artinya apa sih?
diem mulu, gak punya duit. Oh gitu? Iya. Duitnya hilang diambil tuyul. Oh gitu, jadi gabut gitu ya? Iya. Oke, kasih. Halo dek, gabut itu artinya apa? Males main. Males main, oh ya. Halo dek, gabut itu artinya apa sih? Gabut. Gabut. Ya. Gabut sih, gabut. Main HP, ya. Halo dek, gabut artinya apa? Jualan. Jualan. Jualan apa? Jualan apa aja. Oh gitu. Dek. Halo dek, gabut artinya apa? Malas belajar. Malas belajar. Oh gabut ya. Ya. Halo dek, gabut itu artinya apa sih? Muter-muteran jalan. Muter-muteran jalan? Ya. Ngapain? Gabut aja. Oh gabut aja. Ya. Yaudah. Halo dek, gabut itu artinya apa? Males gerak. Males gerak? Iya. Halo dek, gabut itu artinya apa sih? Gak punya pacar. Gak punya pacar? Iya. Kamu pacaran? Enggak. Oh enggak ya. Halo dek, gabut artinya apa? Gak tahu. Gak tahu? Yaudah. Halo dek, gabut artinya apa? Lemah. Lemah? Oh iya, makasih. Halo dek, gabut artinya apa? Capek. Capek. Hah? Abis ngapain? Main. Main. Yaudah. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Harus minum. Iya. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Mandi. Mandi? Hah? Ngapain mandi gerak? Halo dek, kalau saya marah saya harus? Minta maaf. Minta maaf, sama siapa? Sama orang. Oh, sama orang, ya. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Duduk. Duduk, biar apa gitu? Biar limbalannya hilang. Oh gitu, oh duduk dulu. Maju. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Wudu. Wudu, ya. Biar apa gitu? Biar hilang. Biar hilang. Mau sholat lu. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Banting HP. Kenapa dibanting? Oh kesel. Aku gak punya HP kalau banting HP. Bila, beli lagi. Oh gitu, orang kaya ya. Anak sultan ya. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Tidur. Tidur? Kok tidur? Iya. Biar apa gitu? Malahnya hilang. Oh gitu. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Berendam. Berendam di mana? Di air. Di air, biar apa gitu? Biar nanti badannya jadi segar, oh, jadi gitu, gak ya. Marah. Oh gitu, ya siap. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Baca istighfar 3 kali. Oh gitu, gimana? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Biar apa gitu? Biar setannya hilang. Oh gitu, oh kalau marah ada setannya gitu ya? Iya, oh. Digangguin setan itu dia. Oh gitu, yaudah, kasih ya. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Nangis. Nangis? Oh kenapa gitu kok nangis? Asal dimarahin. Oh asal dimarahin, sama siapa? Sama anjing. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Nggak tahu, banyak nggak taunya. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Nangis. Nangis. Yaudah, ya. Lihat ini. Halo dek, kalau saya marah saya harus? Harus sholat. Oh, harus sholat. Biar marahnya hilang ya. Yaudah, kasih ya.